Satset Cos. Kembali menggoyangkan defense. Masih au. Linu bos. 1, 2, 3. Tidak diinginkan. Silakan. Ataupun satu perhatian kembali mencoba dengan satu serangan angka. Ekan. Yang sudah mulai nakal. Ini pemuda-pemuda yang sudah mulai nakal di belakang. Tampung. Perhatikan, silakan penonton prediksikan siapa-siapa saja atau tim mana yang akan mengangkat piala di akhir upacara seremonial nanti. Dan nanti kita berjuluk daripada si maling piala. Si malingnya piala kembali. Bagaimana Udi Rota? Bung Diki Kaik, apa kabar? Oke. Rasa konsentrasi maksimal satu perjalanan hebat. Bersama Warus sudah mulai kelelahan ataupun bagaimana ada diistirahatkan lebih awal. Konsentrasi di satu perjalanan hebat insan-insan olahraga. Konsentrasi, perhatikan sesaat. Masih set terandalan. Perhatikan kembali di satu perjalanan hebat. Masih nomor 1 dari rekan-rekan A2R. Angkat tinggi Ade Sukma. Arsil sedikit sentuhan. Oke atau saudara Iputu. Setelah kami putu melayang lada di sana, ada 1 poin saja bertambah menjadi 1-0. Masih Sahrudin. Didin Bae kembali mencoba dengan satu teknik bola jumping. Lepas, oh! Bola ice Didin Bae. Perhatikan satu pemain dengan jargonnya NKRI harga mati. Perhatikan, sikat bos. Yes, 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 yes. Dengan gerik kembali Iputu dengan satu ancaman. Ujo. Rekannya NKRI harga mati. Perhatikan Didin Bae. Didin Bae. 1 Sahrudin. Tingkat teknik anjay. 1 keras. 0 melompong. Sudah 0. Silakan disikat. Atori Tajong 1-3. Timang-timang istriku sayang. Sudah ditimang, jangan dibuang. Bahaya. Angkat kembali mencoba dengan satu ancaman. Yuk dikendilkan jalan cerdik. Perhatikan bagaimana gerak-gerik dari si bocah asal kota Garut, kota Intan, atau Garut kota Domba, atau Garut kota Dodol. Perhatikan, angkat tinggi, sikat, bocah malas si Amis. Kelana Kekenur Pareja, satu pemain yang jarang sekali latihan karena rapatnya pertandingan di Tarkam. Perhatikan masih Arseil, atau Arseil. Angkat enak uji. Aduh pasti ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Iau, au, au. 1 poin saja. Perhatikan kembali, kita lihat apa yang terjadi. Poin bertambah menjadi 5-4. Masih Arsi atau 5-2. Mohon maaf, 5-2 kembali. Kita lihat apa yang terjadi. 1 di satset, satset. Iya, Poto kembali mencoba dengan gaya rangyang. Atau 1 poin saja kembali mencoba dengan satu ancaman. 1 poin masih ada. Ujo. Lepas Ujo. Gerik kembali dengan satu ancaman. Satset. Jos. Yo dikendil 1 poin saja dan dopel. Satu perhatikan jadi kendil. Sepertinya nama Yo dikendil sudah mempunyai hati di rekan-rekan para penonton. Nampaknya dengan hempasan daripada Yo dikendil. Out Yo. Ya Allah. Lagi-lagi 1 poin saja bertanggung. 4-6. Kembali kita lihat apa yang terjadi. 1, 2, 3. Lepas kembali menggoyangkan defense. Masih au. Linu bos. 1, 2, 3. Sikat. Hoki Damar diganjal. 1 poin saja kembali. Kita lihat apa yang terjadi. Hati-hati. Karena jelas kembali juga berbenturan. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk toser andalan daripada Udri Rotan. Bung Sadi. Saya doakan semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Silakan. Ataupun bisa di bagaimana ini? Tim Palang Merah Indonesia ataupun tim kesehatan loyalitas tanpa batas. Tim kesehatan. Ya silakan. Ini sudah mulai ramai.
rekan-rekan pemuda yang sudah mulai nakal. Ya, silakan. Itu untuk panitia, silakan masuk ataupun gimana? Untuk semoga. Balsem, panitia. Semoga tidak terjadi hal yang tidak. Tim kesehatan P3K, loyalitas tanpa batas. Tenang, tenang, tenang. Diadunya. Wasit, Pak Herman, sejenak. Sogos. Medis, urut. Tukang urut, Pak Raji. Ayah bayinya rame-rame ya. Kurang izin mau ringin. Ini panas bro nih kudu gitu mah. Mohon sabar penonton karena Sajidusdin sedikit cedera ya, lagi di penahi dulu. Aduh si ibu teh kursi. Beri karaokean lah. Lama tak jumpa, terakhir kita bertemu di Tegal Sari. Iya. Terakhir ketemu, silakan menyaksikan si teteh. Jadi punuk jengcang. Silakan saja bagaimana ini diprediksikan, karena tugas saya itu memandu jalannya pertandingan, tidak tugas panitia maupun bisa. Puntan, buyut, puntan. Ya medis, medis. Pak Raji gak ada. Oh ya, enggak udah mau jalan. Lupa. Yurut karena sepanjang itu ada kan racing dia bisa. Ya pada ini menang. Sekali akan bisa sekali. Lanjut lah. Oh, nampaknya Diki sebagai pengganti daripada Sadi Dustin. Oh, saya doakan semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk Sadi Dustin. Itu memang yang sering bersama. Ada sedikit masuk. Buangkan saja yang main. Ada asistennya sedikit. Allah. Bang Maturan. Pincang bayu malah. Pas baru menang. Anggeran bae lah. Oh lah, bagus. Teruskan lah. Baik, sudah kembali masih pelana Keken Nur Pareza. Lewat satu Keken bergerak bodoh belakang. Angkat tinggi F1, 2, 3.
Lepas anda satu poin saja, kembali kita lihat apa yang terjadi. Satu poin bertambah menjadi 5-8. Masih Jimal dengan gaya ngetayap ceduk. Tenang dulu. Lima tujuh. Wah, namun. Ini mungkin dari fokus 5-7. Tenang. Ini tadi karena kefokus, mata semuanya tertuju kepada Sadi. Mohon maaf. Sahrudin, 8-5, kembali kita lihat pada mata ke lapangan. Senang, masih tenang. Baik, sudah kembali kita lihat apa yang terjadi. Masih kembali nomor apa? Lepas kembali berbahaya. Angka 3 di Seba. Satu perhatian kembali mencoba dengan satu serangan angka. Ekan. Ini luar biasa. Ini konsentrasi Bung Diki yang merupakan supir kalau tidak salah yang hari ini. Satu perhatian kembali mencoba angka. Satu perhatian kembali kita lihat apa yang terjadi. Saudara-saudara kembali dengan poin pertama menjadi 6-9. Masih kembali dengan gaya ngetayap ceduk. Wah, Jimal. Satu tokoh terbesar Jimal Spot atau Magma. Perhatikan Magma Spot Majalengka. Masih Bang Diki. Perhatikan Diki baik. Perhatikan kembali konsentrasi. Diki masuk satu angkat. Satu ancaman. Angkat. Masih selamatkan. Ujo. Sikap. Bahaya variasi daripada seorang Ujo dan Gawer menyambar. 7-10. 7-10 kembali. Masih nomor 6. Pastikan sepatu anda ada sukma berbunyi klik. Biar lebih cermat. Perhatikan kembali mencoba dengan satu serangan masih setar. Angka tinggi. Diki Kai. Satu perhatikan kembali mencoba. Dorong bola ke depan. Perhatikan. Angka tinggi tidak halus. Satu poin saja kembali pertama menjadi satu poin. Bergeser menjadi 8-10. Bausin 8-10 kembali mencoba dengan satu serangan. Angka tinggi ada Sukma. Yode. Masih bule. Angka tinggi oke. Jangan ada dusta di antara kita, Oki, karena nipu itu perbuatan dosa. 10 atau 9-10. Satu perhatikan. Sepertinya harus bisa berbuat banyak. A2R tertinggal di satu set. Dan diprediksikan si anak-anak muda yang sudah mulai natskal di belakang layar tampung bos. Perhatikan. Angkat. Didin Bay. Satu loncatan Didin Bay kembali mencoba dengan satu serangan. Masih Ujo. Lis. Angkat tinggi kembali mencoba berhasil bersih terbaik. Dan satu poin saja bertambah menjadi 10-10. 10-10 kembali kita lihat apa yang terjadi. Lakukan angkat. Masih Diki. Didin. Satu Didin Bay. Satu hempasan sedikit bundar. Biar apanya kembali masih Didin Bay. Bergerak ke belakang Didin Bay. Perhatikan mampukah anda membawa Udi Rotan mengangkat piala di akhir episode. Perhatikan Didin Bay. Serangan coba dikan A2R. Wow, Kabar dengan jeli. Satu ancaman atau satu teror. Meneror pasukan Kabar meneror lewat satu pelacak untuk menarik. Satu ke belakang. Angkat tinggi. Wis. 1-2-3. Dik. Keken. Ganjaran jeli kembali. Satu poin saja pertama menjadi berbalik poin Udi Rotan. Sepertinya A2R sudah mulai di atas angin. Di satu poin saja. Keken maksud dibiarkan menukik tajam. 12-9. Satu perhatikan kembali kita lihat apa yang terjadi. Lewat Arsio. Perhatikan Asif. Enak. 1-2-3. Raos. Aduh. 1-2-3. Satu poin. Bergeser menjadi 13-12 di satu perjalanan hebat.
Insan-insan olahraga silakan prediksikan. Dan sementara A2R di awal perjalanan melesat, melejit lebih jauh. Ketika di tengah perjalanan Anda mulai rontok. Yes, Yudi terkendil-kendil. Yudi terkendil-kendil. Oki Damar, si tangan kidal yang sudah mulai berbahaya. Dan satu poin saja bertambah menjadi 14-12. Hujot dengan cukup cerdik, angkat tinggi, kelana keken, masih bisa, aduh tenang, masih, ning nang, jos, agaknya ning nang, jos, ayah kene. Masuk kembali kita lihat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Allah, Allahu Akbar. Kelana keken dengan gaya bola petik atas. Di 13-14. Oke, Bung Arkosi, harapannya akan memandu jalannya pertandingan di nanti. Perhatikan rekan saya Bung Arkosi, satu reporter lokal pada Pajajaran kembali mencoba judi kendil lewat teknik bola. Wow, masih dengan satu poin saja bertambah menjadi 15-14. Judi kendil dengan gaya lato-lato, satu pemain viralnya mengalahkan lato-lato. Satu perhatian kembali dengan jurusnya cukup menarik. Satu perhatian kembali lolos dibiarkan. Satu ping saja. 15 sama. Baik, sudah kembali kita lihat apa yang terjadi. Angkat. Kelana keken jarang sekali gagal. Si bocah malas asal Ciamis Jawa Barat, si ganteng kalem. Sepertinya kelana keken harus bisa berbuat banyak. Di perhatikan si rambut baru. 1, 2, 3 si ganteng kalem. Aduh manis. Enak. Wow. Satu umpan kembali mencoba dengan satu ancaman daripada gayanya. Dari sudut pandangan saya pribadi, gesekan-gesekan kecil sudah mulai diperlihatkan di semi final pertama. Gesekan, angkat, lejat, hati-hati dengan satu raos enak gurih. Sahrudin Bay. Satu poin kembali pertama untuk 17-16. Marsi Denso, si anak muda yang sudah mulai memberanikan diri di bawah satu bendera. Bos Rotan, Mang Udi Rotan, bos. Enak lejat dan gurih. Satu perhatikan sepertinya Anda sudah berbuat banyak. Dan satu poin saja. Hati-hati salib penyalip di belakang. Satu poin kembali kita lihat sudah Arsil. 18-17. Udi Rotan, Anda tercecer di satu poin saja. Di satu pergerakan daripada Amdar Aisman, nampaknya mengedip pun Anda tidak mampu. 1, 2, 3 sudah mulai panik. 1, 2, 3 satu poin. Sahrudin ataupun Didin Bay. Perhatikan konsentrasi, masih ada Diki. Perhatikan konsentrasi Diki dengan ini tadi official dan beralih sebagai setter. 19-18 Diki. Perhatikan Diki. Lewat antar Raisman, mobil kedua adalah rumah. Bos, angkat cecet. Gaber. Kosong melompong, sudah kosong, sudah ditajong. Gaber namanya. Tumpuk ceduk atau hantara yang berbahaya. 19 sama kembali mencoba dengan satu ancaman. Sikat. Bos. Ancaman kembali. Impos sikat. Enam tangan masih lolos seperti ular kobra namanya. Konsentrasi maksimal, lagi-lagi enak lejat seperti Didin Bay. Lepas Didin Bay dengan satu sentuhan Oki Damar. Dari tangan Anda Didin sudah mengenai garis pembatas satu round. Satu poin saja kembali bertambah menjadi 20 sama.
Ini penonton sudah mulai membadati. Dan sepertinya harus bisa berbuat banyak. Enak, aduh, lagi-lagi Ken. Satu poin saja. Tim out 21-20. Ya, tadi nampaknya terjadi gesekan antara Sadi Dustin dengan Yudi. Saya doakan semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena pada jelas bahu ataupun lutut terjadi gesekan kecil. Perhatikan di satu perjalanan dari Persona Bang Gaber. Dengan satu sentuhan teknik bola jumping lepas. Satu pondasi dari Persona Ade Sukma. Ayam! Yodi Kendil, Bung Arkosi, ini nampaknya seperti durian bawor, mantap. Oh, satu poin saja kembali, bertambah 22-21. Baik, konsentrasi bagaimana Bapak Hajat? Nah, daripada Bapak Hajat, Bapak Aji dan Ibu Enju, konsentrasi maksimal. Tidak, poin wise ya terus. 22 sama. Yudi Kendil pemain Garuda Garut Kota Intan. Satu perhatian kembali. Oke. Komposisi pemain. Ini Bung Arkosi. Poin blok yang akan masuk. Oke. Konsentrasi maksimal kembali, kita lihat apa yang terjadi. Oke. Apa yang menang Rus. Tenang Rus. Aduh. Tadi yang memalai toser tadi enggak mau deh, Kak. Oh, enggak apa yang ngeblok ya. Hah? 23-22. Aneh aja sih. 23-22 kembali. Oh! Bongkar pasang pemain. Ini merupakan komposisi poin blok. Konsentrasi. Lepas ancaman di Kikai. Jelas kembali dengan lepasan sulit bundar. Angka tinggi. 24-22. Penonton! 24-22 saudara-saudara. Bisa terdicok. Satu kembali kita lihat dan sudah jadi kendil. Melayang-layang di atas angkasa. Dilalui daripada si anak bola asal Kota Garut. Kota Garut bagaimana? 1-2-3 raos. Seperti tahu raos. Perhatikan enak. Tahu lezat dan gurih. Keep point. 25-23.